teman-teman semua, ketemu lagi nih sama Suabadi. Sebelum mulai, kita mau ngucapin terima kasih dulu ya guys buat kalian yang udah nyempetin waktu kalian untuk klik dan nonton video ini. Ketika berkunjung ke negara atau kota lain, biasanya kalian mencari tempat wisatanya kan? Tapi tempat wisata yang biasa-biasa gitu mah udah bosenin banget ya. Makanya ada orang yang menciptakan tempat wisata tidak biasa yang akan memacu adrenalin kalian guys. Nah, oleh karena itu, kali ini kita mau kasih tahu kalian 8 tempat wisata paling berbahaya dan mengerikan dengan atraksi super menegangkan di dunia. Angel's Landing. Tempat wisata satu ini akan membawa kalian untuk berjalan di pinggir tebing. Satu-satunya pengaman yang ada hanyalah sebuah rantai besi saja. Jarak pendakian yang akan ditempuh adalah sekitar 4 km. Lalu, jika kalian bernasib buruk dan terpleset, kalian bisa saja jatuh ke bawah. The Devil Pool. Tempat wisata satu ini terletak di Zimbabwe yang akan membawa kalian ke petualangan sangat menegangkan, guys. Di sana, kalian bisa berenang di ujung tebing sekaligus berfoto. Turis yang berkunjung ke sini harus sangatlah berhati-hati karena jika mereka ceroboh saat berenang ataupun berfoto, bisa saja mereka terjatuh ke bawah dan tinggal nama saja. Wedding Cake Rock. Tempat wisata satu ini berada di Australia. Di sana ada sebuah batu yang seperti terpotong dan sebenarnya bisa jatuh kapan saja. Para turis sebenarnya dilarang untuk masuk atau berfoto di atas batu tersebut. Tetapi biasanya mereka bandel dan melompati pagar tersebut. The Bahamas. Wisata satu ini terletak di pulau yang berada di sebelah utara dari Kuba. Di sini, kalian akan menyelam sejauh 10 meter dan dikelilingi oleh hiu. Meskipun dijamin aman oleh pihak pengelola, kenyataannya ada beberapa kasus penyerangan hiu di sini. Kemungkinan besar hal itu terjadi karena si turis panik sehingga menyebabkan hiu itu mengambil sikap defensif dan menyerang mereka. Yellowstone. Ada sebuah taman wisata di Amerika yang bernama Yellowstone. Di sana, kalian akan mengendarai mobil kalian sambil melihat hewan-hewan yang dilepas secara bebas. Namun, seringkali ada kejadian di mana bison yang ada di sana itu menyerang mobil pengunjung. Bahkan, pernah ada kejadian mengerikan di mana puluhan bison bersama-sama menyerang para pengunjung dan menimbulkan kekacauan. Sumur Jacob. Sumur satu ini terletak di Amerika dan akan membawa kalian ke petualangan menyelam sebuah sumur yang sangat dalam. Sampai saat ini sih, belum ada orang yang berani untuk menyelam sampai dasarnya karena sebelum mencapai dasarnya aja, para pengunjung biasanya sudah ketakutan. Tiger Kingdom.
Tempat satu ini terletak di Phuket, Thailand. Di sana, kalian bisa berinteraksi secara langsung dengan harimau sekaligus bisa berfoto. Tapi bukan cuma harimau kecil doang, di sini kalian juga bisa berinteraksi dengan harimau besar yang ukurannya bahkan jauh lebih besar dibandingkan kalian. Pastinya, kalau berada di sebelahnya gitu, bakal bikin jantung deg-degan ya guys. Wisata buaya. Di Sungai Adelaide, Australia, ada wisata memberi makan buaya. Di sana, si buaya raksasa akan meloncat untuk mengambil makanan yang telah disediakan. Lalu, di Australia juga ada sebuah tempat wisata bernama Crocosaurus Cove yang memungkinkan kalian untuk melihat buaya raksasa dari jarak dekat. Kalian diperbolehkan untuk berenang di dalam tabung kaca tebal bersama dengan buaya raksasa itu. Lalu, kalau di Thailand, ada sebuah tempat wisata memberi makan buaya di mana yang memberi makannya itu adalah si turis itu sendiri. Nah, barusan kalian melihat 8 tempat wisata paling berbahaya dan mengerikan dengan atraksi super menegangkan di dunia menurut mahasiswa Abadi. Boleh dong kasih tau kita kalau menurut kalian yang paling ngeri yang mana nih guys? Langsung aja yang kasih tau kita di kolom komen di bawah video ini. Gak lupa juga kita mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang masih nonton sampai detik ini. Jangan lupa juga buat support channel ini dengan subscribe, kita like, dan share video ini kalau kalian merasa terhibur ya.